Okey, hari ini saya terima special order dan special hadiah dari kawan nama Roy. Roy bin Mak memberi saya special kiriman lah, sebab ini jauh makan tak boleh merintas. You tahu ini makanan dari mana? Cuba teka, apa makanan ini? Orang biasa mungkin tak tahu kan. Tapi dia hanya untuk hari raya saja. Itu orang Johor. Johor Pontian ke? Johor orang Bugis. Hanya orang Bugis, Johor yang selalu hari raya, dia mesti buat ini. Ini panggil apa? Orang panggil buras atau burasah. Ayam masak lengkuas. Ini pernah tengok? Ayam masak lengkuas. Dia ada ayam ni. Orang kata biasa pakai ayam tua atau ayam muda. Ayam pencing. Ayam pencing. Ayam muda. Dia seperti ada dengan renang ayam, renang daging dan ditumis dengan sambal. Inilah caranya. Kita cuba hari ini kita mula buka. Ini sebab spesial hantar. Saya tak tahu cara dia hantar macam mana dengan renang ayam. Tapi kalau ini bungkusan, bolehlah seperti courier service kan. Senang sikit hantar kan. Tapi sebab atas permintaan tahun lepas dia dah bagi saya. Saya terlampau orang kata rindu makan makanan ini. So saya minta lagi. So dia terpaksa hantar sekali lagi lah. So ini lah caranya, tengoknya macam mana caranya. Tengok ada lapisannya. Oh ada lapisannya. Tengok. Berapa lapis? 1, 2, 3, 4. Tapi ada 5. Tengok seperti apa? Seperti kuih apa? Pernah nampak kuih dengan bungkusan begitu juga kan? Tapi sebenarnya nasi. Kalau biasa kita nasi hempit lah. Atau untuk makanan bersama dengan sate kan? Ini kita boleh terus makan begitu atau kita cuba makan dulu lah. Yummy. Tak sama dengan nasi hempit lah. Dia punya laksa, bau dia lain. Susah nak hurai dengan cara dia punya nasi ni. Tapi yang penting kalau kita makan bersama dengan rendangnya kan, rendang ayam dia kan. Yummy. Ini lah lagi sedap. Sama lagi. Tengok bungkusan ada dua jenis kan. Kita buka yang ini. Tengok ini bungkusan apa. Yang lemang lah. Lemang yang pulut. Tapi ini apa dalam kandungan dia? Lain, madam, tengok bezanya. Ini seperti lemang. Biasa kita pakai pulut kan? Pakai bulu, batang bulu kan? Yes. Pulut. Cuba kita dekat sikit tengok. Ada satu lapisan daun pisang di dalam. Ini biasa orang biasa tak pernah buat kan? Tapi dah tengok boleh belajar lah. Kalau belajar kena dengan pakar lah kan. Kita cuba wanginya. Wangi. Memang hebat. Beza dengan pulut. Pulut kalau yang popular pulut di mana? PJCC dekat menara Metroway. Tapi kan beratur 1 kilometer. Masa Syawal ke, masa 1 minggu sebelum raya. Hari raya haji ke kan? Inilah hari ni. Special hantar daripada Mak Roy. Yang tahun dah lama. So setiap tahun saya akan terfikir mau makan ini makanan. Itu sebabnya permintaan special dia pun panggil Mak buat untuk saya. Semoga ni panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat dan anak pun semakin hari semakin handsome, semakin berjaya dalam kerja. Selamat Hari Raya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mak Roy Hajar Matahari Hasan. Semoga dia panjang umur dan sihat walafiat dan jaga diri sendiri dan susah payah buat ini dari Johor hantar koris kepada saya. Terima kasih.